Welcome back to my channel. Kali ini aku sedang berada di pantai Karangbolong. Ini memang bukan tempat wisata ya guys, cuma di sini tempat biasa. Jadi aku habis setelah lebaran melakukan jalan di sini. Cuma di sini kalian bisa lihat sekitar pemandangannya bagus banget guys. Boleh juga untuk kalian ya selfie-selfie dan lihat ke arah sana. Banyak bukit-bukit guys, bukit-bukitnya bagus, rumputnya hijau. Oke, aku akan jelajah lagi ke tempat lainnya. Mungkin ada yang lebih bagus. Ikutin aku terus ya. Sedang berada di pantai Karangbolong. Kalian tahu gak kenapa tempat ini dinamakan Karangbolong? Oke, aku kasih tahu jawabannya ya. Ikutin aku. Itu dia guys. Ya. Kenapa ini disebut pantai Karangbolong? Karena ini. Jadi di sini kan ada dari ombak itu penghalangnya ada karang ya. Nah, tapi di satu sudut ini karangnya itu bolong ya. Jadi air lautnya bisa masuk ke sini. Air lautnya bisa naik ke sini. Makanya ini dinamakan Karangbolong ya, guys. Ayo kita lihat lebih dekat. Sini pasirnya hitam ya, guys. Nah, tapi terkadang pasirnya dijual belikan juga, dan ada satu perusahaan yang memang mengeruk pasir-pasir ini. Ya, menurutku berbahaya juga ya guys bagi keberlangsungan kehidupan orang-orang sini. Ya, semoga saja pemerintah terkait maupun perusahaan yang mengelolanya memperhatikan seluruh aspek termasuk keselamatan warga sini ya guys. Oke, kalian penasaran nggak seperti apa Karangbolong dari dekat dan seperti apa pasir hitamnya? Ikutin aku terus. Pasirnya berwarna hitam ya guys, kalian bisa lihat. Nah, pasir-pasir ini
oleh salah satu perusahaan diolah menjadi besi, bahan baku besi. Ya, tapi semoga saja pemerintah terkait dan perusahaan terkait itu lebih memperhatikan lagi untuk keselamatan keluarga sini. Lihat ya guys, hasilnya berwarna gemerlap gitu ya guys. Bagus sih sebenarnya. Sana lebih banyak guys pasirnya, lihat. Nah, ini dia karang bolong dari jarak dekat ya guys. Itu lautannya dalam banget dan ombaknya sangat tinggi. Berbahaya sekali kalau kita dekat-dekat ke area situ ya. Karena itu langsung ke laut ya guys. Jangan coba-coba dekat-dekat di situ ya. Kita cukup melihat dari jarak, jaga jarak aja ya. Oke, kalian bisa lihat itu guys. Alright guys, this is the end of part of my vlog. Always enjoy watching my videos. Don't forget to support my channel by like, subscribe, share to your friends and comment, and watching my next videos. And have a nice day. See you next time.